Yo, what's up guys? Di Raptor. So sekarang aku kembali lagi dengan Redstone tutorial bernama Hidden Crafting Bench. Okay. Kita akan mempunyai 4 mesin. Oops. 2, 3. Tuh, 2, 3, 4. Mesin pertama seperti ini. Crafting Hidden Crafting Bench. Kalian tidak pasti tidak bisa melihat crafting table yang mana, karena bawah crafting table, tekstur crafting table yang ada di bawah itu sama seperti itu. Owakun. Jadi tambahkan saja owakun plank dan ya sembunyi di sini. The next desain yang kedua. Desain yang kedua ini sangat kompak dong. Tapi sama seperti desain keempat nantinya. Ini adalah dia akan muncul di sini. Cara menjelaskan seperti ini. Kenapa bisa? Di sini ada redstone dust yang input level dari liver dari sini. Mengaktifkan redstone dust dan repeater mematikan redstone torch. Mematikan redstone torch dan ini diambil kunci ini. Sudah itu, yang ininya dia akan mati dan akan menyalakan ini. Oops. Next adalah yang paling simple. Kita lihat di sini ada wood, tidak ada crafting bench, tidak ada lever dan liver dan apapun. Tapi voila, kenapa bisa? Aku menyimpan crafting table di sini dan menyimpan stair seperti ini. Stair itu kalau di belakangnya menyimpan ini, dia akan membuat transparan bisa melihat ke sini. Oke, kita bisa cek. Dan bisa juga kalian menggunakan ya, kalian juga bisa menggunakan chest. Next adalah desain keempat, sama desain seperti desain kedua itu, tapi ini lebih kompak tipe, karena ada dua piston tekstur, ada dua piston seperti ini. Oke, inputnya mengaktifkan repeater, mematikan ini, mematikan redstone torch dan menyalakan redstone torch ini, mengaktifkan ini agar dia nyala seperti ini, dan seperti ini, maka dorong seperti itu. Dan kalau ini mati, dia nyala, Jupiternya menyala dan langsung ke sini, kembali ke sini dan menyalakan. Dan yang paling penting adalah ini. Sekali lagi, good.